Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua, sahabat petani aren Senusantara. Ya, jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pemukulan, ya, sekaligus pemotongan manggar di satu pohon, ya. Jadi seperti video ini, ya, teman-teman. Video ini sudah saya jelaskan semuanya, ya. Ya, baik teman-teman, jadi saya langsung saja, ya, ke atas pohon aren. Nah, jadi sebelum itu saya siapkan dulu pemukulnya, ya. Nah, jadi ini pemukul yang saya akan gunakan. Ya, jadi berhubung karena tadi pagi saya potong, saya tidak buat videonya. Jadi ini bunganya, ya, sudah saya potong tadi pagi. Jadi ini pohon yang akan saya pukul. Ya, oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan share agar kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Oke, let's go teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi saya sudah naik, ya. Nah, jadi ini pemotongan yang tadi pagi. Nah, ini baru saya potong, ya teman-teman. Ya, alhamdulillah airnya lumayan, ya. Manggarnya panjang sekali. Oke, jadi yang akan saya pukul juga hari ini, ya, adiknya. Adik dari manggar yang saya potong ini, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi manggar ini, ya, itu yang sudah saya potong, ya, teman-teman. Nah, jadi ini saya akan melakukan pemukulan yang keempat, ya teman-teman. Ya, ini juga panjang sekali manggarnya, besar dan panjang, ya teman-teman. Ya, oke. Langsung saja kita ke tahap pemukulan, ya teman-teman, karena ini sudah saya potong tadi pagi, ya. Sekarang sekitar jam 9:30 saya akan melakukan pemukulan adiknya, ya. Oke, bagaimana kelanjutannya, simak terus videonya teman-teman. Ya, baik teman-teman, jadi ini pemukulan keempat, ya. Perhatikan caranya. Oke. Saat pertama melakukan pemukulan, mulai dari pangkal dulu, ya teman-teman. Ya, kita mulai memukul tandan, ya.
perhatikan baik-baik cara pemukulan saya ya teman-teman. Bisa diikuti nanti cara saya ini ya. Mulai lagi dari bawah ya. Kalau sudah di tengah, samping kiri atau samping kanan boleh ya, mana saja. Oke, kita mulai dari samping karena di tengah sudah sampai ujung ya. Intinya pemukulan harus rata ya teman-teman. Jadi pemukulan jangan keras-keras ya teman-teman, jangan terlalu pelan juga ya. Ya karena kebanyakan saya lihat ya, khususnya pemula ini ya teman-teman, saking semangatnya melakukan pemukulan, nggak tahu pemukulannya dianggap pelan tapi ternyata itu keras ya. Nah itu yang menyebabkan nanti manggar cepat gosong ya, karena kalau sudah gosong pasti nanti akan kering ya, manggarnya akan kering sampai dalam ya, kering sampai dalam, cuma sedikit yang basah ya teman-teman. Nah ini khusus untuk petani aren pemula, pemukulan jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu pelan ya teman-teman. Keras tapi jangan terlalu keras, pelan tapi jangan terlalu pelan ya teman-teman.
sudah di tengah, di samping, kemudian di sini ya. Ingat, intinya harus rata ya teman-teman. Oke, tinggal di atas ya teman-teman, tinggal bagian atas. Sudah selesai teman-teman. Sebelum kita turun, jangan lupa bagian pangkal dipukul lagi ya. Selesai juga teman-teman. Ya, jadi ini pemotongan yang saya potong tadi pagi ya teman-teman. Alhamdulillah airnya lumayan.
Jadi setiap saya melakukan pemotongan, saya langsung tampung ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Wah, jernih sekali teman-teman. Saya mau minum dulu ya, haus karena tadi sudah melakukan pemukulan. Segar sekali teman-teman, manis sekali. Alhamdulillah, airnya manis sekali teman-teman. Nah ini adiknya tadi yang saya pukul teman-teman. Besar dan panjang anggarnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan share agar kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.